Kelurahan Tanjung Harapan merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kelurahan ini memiliki luas wilayah sekitar 29 km persegi. Kelurahan Tanjung Harapan sendiri memiliki beberapa sarana antara lain, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana olahraga. Kelurahan Tanjung Harapan memiliki sebuah tempat pariwisata yaitu Pantai Tanjung Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelurahan Tanjung Harapan. Pertama yang perlu saya sampaikan, jelaskan Tanjung Harapan ini luas wilayah kurang lebih 29 km persegi dengan jumlah RT 11 RT, jumlah KK 642 KK dengan jumlah jiwa 2430. Mata pencarian 60% adalah petani kebun kelapa, 40% ada buruh, ada PNS, ASN, nelayan, dan lain-lain. Kedepan harapan kita sebagai koordinator di Tanjung Harapan, kepemimpinan Tanjung Harapan, mengharapkan pertama, semua kegiatan yang bersifat membangun, insya Allah kita akan jemput bola. Yang kedua, yang kaitan dengan mahasiswa, KKN, pastinya kami akan selalu bekerja sama dengan baik. Kegiatan-kegiatan KKN untuk awal-awal ini memang kita mengharapkan tidak ada kegiatan, cuma kita sifatnya sesuai surat Bupati Kutai Kartanegara, ke depan hanya melalui Zoom. Jadi melalui Zoom itu harapan kita semua sehat, ilmu yang kita dapatkan juga tetap ada. Insya Allah semua yang ada di wilayah Tanjung Harapan, masyarakat Tanjung Harapan, harapan kita semuanya tidak ada yang sakit, apalagi COVID. Mungkin itu visi-misi dari kelurahan. Harapan saya, KKN Unggul tahun 2021, sukses selalu, sehat selalu, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.